Dan ketika ini mereka sudah pun berada di pintu pelepas. Kita nantikan pintu pelepas ini akan dibuka pada bila-bila masa daripada sekarang. Jarak jauh 1400 meter berumput ataupun tafsek tumpuan kepada Crystal City, Horse Queen, Zack, di samping Shadow's Run. Apakah pilihan-pilihan ini akan menepati ramalan? Itu dia, pintu pelepas sudah pun dibuka. Terlambat Zep di sana. Sementara itu, Crystal City the second terus meluru berada di hadapan. Diikuti ketika ini berapa ikut kuda, termasuklah May berada di sana. Messi di samping Horse Queen dan juga Shadow Strand. Namun begitu kita boleh tinggalkan terakhir di sana Be Careful. Hampir 600 meter mereka menamatkan perlumbaan ini. Kekal berada di halapan di hadapan City Star the second. Sementara itu May terus berada di tempat yang kedua, tempat ketiga di sana Messi, tempat keempat di sana Horse Queen. Sementara itu mengejar di tempat yang kelima di sana Zack, dan juga tempat keenam, ketujuh di sana Jeb, dan terakhir kita boleh tinggalkan Be Careful. Kini 400 meter mereka menamatkan perlumbaan ini. Apakah Crystal City the second akan memenangi perlumbaan ini? Namun di tempat yang kedua ketika ini Messi, di tempat yang kedua mengejar di tempat yang ketiga beberapa ikut kuda sana, termasuklah kuda yang keempat ini Messi, ketika ini memberi saingan. Dan Crystal City the second terus berada di hadapan, 50 meter menamatkan perlumbaan ini. Crystal City the second terus berada di hadapan. Apakah Crystal City akan menangi perlumbaan ini? Crystal City menangi perlumbaan ini. Messi tempat yang kedua, sementara tempat ketiga Horse Queen, dan tempat yang keempat perebutan dua ikut kuda di antara May dan juga Zack. Hmm?